Stok minyak goreng curah lan kemasan yang pasar tradisional Kudus mulai melimpah. Sawise pemerintah nyabut rego ecer paling dhuwur ning pasaran. Nanging pedagang ngeluh no hal iku amarga sepi pembeli. Sawise pemerintah nyabut rego ecer paling dhuwur minyak goreng ning pasaran mulai gampang ning pasar tradisional utawa modern. Nanging meski kaya ngono, pedagang pasar tradisional justru ngeluhno kondisi iku. Amarga wiwit rego ecer paling dhuwur dicabut, kabeh pembeli minyak goreng sing sadurunge ngantri kanggo tuku, saiki justru ninggalno minyak goreng kemasan sing regane nyape 24.000 selitere. Salah siji pembeli ning pasar tradisional ngaku, ora sida tuku minyak goreng amarga duit sing digawa ora cukup. Karo seliter diregani 24.000 menurute pemerintah ora pro karo rakyat cilik. Awake ngaku luweh milih kanggo hemat gunakno minyak goreng. Sawetara iku wiwi, salah siji pedagang pasar Bitingan, ngeluhno karo sepine pembeli minyak goreng. Hal iku diroso sawise rego minyak goreng kemasan dadi 24.000 seliter. Gak jadi beli minyak goreng, Mbak? Ya, mahal, Pak. Kenapa gak jadi beli, Mbak? Mahal loh minyaknya, ya. Berapa, Mbak? 24, tuh. Kemarin kan ada yang 16, 17, gitu. Kalau selama ini gimana, Mbak, untuk goreng-goreng, Mbak? Goreng-goreng ya paling yang irit apa? Kalau biasanya jualan bakwan gitu ya diungkut cek. Nah, harganya 1.000. Oh, gitu. Biasanya beli yang kemasan apa curah, Mbak? Kalau saya sih yang kemasan, soalnya yang curah tuh kadang buat sebentar udah hitam, kadang kayak gitu. Kalau curah berapa, Mbak? Kalau curah enggak tahu. Enggak pernah beli curah. Kalau 1 liter 24. Kalau minyak curahnya enggak tahu. Kemasan gitu. Jualan maksudnya. Khusus kemasan ya? Heeh, kemasan. 24 itu bervariasi atau standar segitu semua, Bu? Ya semua standar. Pembelinya gimana, Bu? Banyak, Bu ya? Enggak ada. Enggak ada pembelinya, tanya tok. Gitu. Kenapa, Bu? Mahal. Oh, gitu. Sebelumnya berapa sih, Bu? Sebelumnya cuma tuh 18, 16 tuh. Itu naik sejak kapan, Bu? Sudah 1 mingguan ini. Tapi untuk barangnya mudah didapatkan, Bu ya? Iya, kalau barangnya mudah, tapi yang belinya nggak ada. Oh gitu, Bu. Iya. Yang beli nggak ada. Terus mau dijual sama siapa? Mas Rukin, Simpang 5 TV.